ketemu lagi sama aku. Kali ini aku mau ngasih kabar bahagia nih, datang dari salah satu anggota boyband EXO, yaitu Chen. Karena ya guys, Chen EXO akan menggelar pernikahan dengan sang istri tercinta pada bulan Oktober mendatang nih. Nah, gimana ya beritanya? Yuk kita intip aja nih. Pada hari ini, tepatnya 16 Agustus 2023, media sosial dihebohkan dengan kabar yang menyebut bahwa Chen EXO akan segera menggelar pesta upacara pernikahannya. Sebelumnya ya guys, di bulan Januari 2020, Chen EXO mengumumkan pernikahannya dengan sang istri yang berasal dari kalangan non-celebrity. Nah, kemudian pada bulan April, istri Chen EXO melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sudah berusia 3 tahun berstatus sebagai sepasang suami istri, Chen EXO dan sang pujaan hati akan menggelar upacara pernikahan mereka di bulan Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pihak agensi yaitu SM Entertainment. SM Entertainment membenarkan jika Chen akan menggelar pernikahan pada bulan Oktober mendatang. Sontak saja kabar tersebut langsung ramai menjadi sorotan para penggemar dan membanjiri Chen EXO serta sang istri dengan ucapan selamat. Nah guys, selain mengabarkan kalau dirinya akan menggelar pesta pernikahan, Chen juga ngabarin nih kalau dirinya mau comeback album solo Jepang pertamanya nih. Waduh, kapan tuh ya kira-kira? Yuk kita intip aja nih beritanya. Anggota dari boyband K-pop EXO yaitu Chen akan mengumumkan merilis album solo Jepang pertamanya dan album tersebut bertajuk Polaris. Usut punya usut nih, album ini akan dirilis oleh Chen pada 17 Agustus mendatang. Nah, diketahui album ini berisi lagu utama yang berjudul Light of My Life dan lagu B-side-nya dengan total 6 lagu. Sementara itu, album ini membandingkan kehidupan dengan sebuah perjalanan darat dan mengungkapkan berbagai emosi yang ditemui sepanjang hidup. Di sisi lain, dia juga akan memulai tur solo Jepangnya pada 19 Agustus. Nah, dimulai dari Nagoya. Nah, itu tadi langsung mendapatkan dua berita baik dari Chen EXO. Kita doain semoga acara pernikahannya lancar ya guys. Sayang banget nih kita harus berpisah. Tapi tenang aja, karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya, pantengin terus YouTube-nya Intip Seleb. Dan buat kalian yang suka baca berita, bisa ke poin website-nya di intipseleb.com. Karena di situ beritanya update dan populer banget loh guys. Sekian dari aku, bye-bye!